Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial sesuai dengan judul, cara mudah mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat. Ini sesuai dengan pengalaman saya dari awal saya nge-YouTube sampai saya sudah dimonetisasi, sudah ada iklan di video-video saya. Begitu saya membagikan tips untuk teman-teman YouTuber pemula, termasuk saya juga YouTuber pemula. Untuk itu, saya akan membuat tutorial sesuai dengan judul ya teman-teman. Oke, langsung aja saya jelaskan. Misalnya seperti ini teman-teman. Kalian punya satu video minimal 5 menit. Lalu kalian putar satu video itu 12 kali putar. 5 kali 12 sama dengan 60. Itu berarti 60 menit. 1 jam kan? Iya. Itu 12 kali diputar, teman-teman. Minimal 5 video. Yang saya jelaskan 5 video atau kurang dari 5 video itu enggak masalah juga. Oke. 5 kali 12 sama dengan 60 menit. 12 kali putar, 5 kali 12 sama dengan 60 menit, 1 jam. Kalian bisa dapat 1 jam dalam 12 kali putar video 5 menit. Bayangkan ketika kalian satu hari memutar satu video itu, kalian bisa mendapatkan 24 jam waktu tonton dalam satu hari, teman-teman. Oke. Bayangkan ketika kalian mempunyai 2 HP terus kalian putar ulang-ulang, itu satu hari kalian bisa mendapatkan 48 jam dalam satu hari, teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Minimal kalian harus punya handphone 1 atau 2, itu tidak masalah, yang penting terus berjuang ya. Kalau saya itu, saya mempunyai satu laptop ini sama 2 HP yang saya pakai. Saya dalam satu hari itu bisa mendapatkan, itu tidak sepenuhnya dalam satu hari ya. Kadang HP saya lobet, kadang laptop saya juga mati. Jadi saya bisa mendapatkan satu hari itu 40 jam, teman-teman. Itu saya baru mendapatkan caranya itu baru 1 bulan kemarin. Jadi saya baru dimonetisasi. Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Kalian masuk ke YouTube, terus, sorry, kalian seperti ini ya. Ini tutorial yang saya akan berikan untuk kalian semua. Ini posisinya sebelum mana boleh. Terus kalian, misalnya video saya ini ya, kalian simpan ke tonton nanti. Ini cara sederhana dan mudah. Terus kalian buka ke tonton nanti. Ini misalnya yang tadi saya sudah simpan. Kalian putar. Nah, ini video saya sudah ada iklannya ya teman-teman. Oke. Oke, sebentar. Saya lewati iklannya dulu. Kalian tekan yang ini ke bawah, terus kalian tekan yang ini, teman-teman. Ini untuk memutar. Bentar. Ini untuk memutar videonya berulang-ulang kali. Ini tekan arah panah ini, arah panah ini, teman-teman. Aktifkan itu dalam 24 jam atau satu hari, kalian bisa mendapatkan jam tayang yang begitu banyak, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya HP barang 3 lumayan, atau HP barang 4, bisa pinjam teman-teman punya handphone atau keluarga terdekat, itu bisa kalian bisa langsung mencapai 4.000 jam tayang, teman-teman. Ini cara saya, pengalaman saya yang saya akan bagikan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya di kolom komentar. Oke, itu modal HP sehingga saya bisa mendapatkan 4.000 jam time dan bisa dimonetisasi oleh YouTube.
Alhamdulillah ya. Oke. Sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman YouTuber pemula, termasuk saya juga. Kalau penjelasan saya kurang jelas untuk dipahami, bisa kalian komen di bawah biar saya jawab saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, see you next time. Salam anak kos.